Misalnya tempat minuman sudah memakai gelas, tidak memakai plastik, jadi lebih ramah lingkungan. Pesannya adalah kembalikan gelas atau mangkok yang telah digunakan ke penjual kantin. Lingkungan kantin sudah bersih, namun kadang ada yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Para siswa dan siswi diharapkan membuang sampah pada tempatnya. Kantin sekolah ini memiliki berbagai macam pilihan makanan dan minuman. Jangan terlalu banyak mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Konsumsi itu boleh kok, tapi harus dalam batas sewajarnya. Ini suaranya. Aku nyesel deh makan makanan. Ya, pacar. Malah sebuah orang ini. Dan ini teman-temanku. Hai, aku Danin. Dan aku Nadin. Aku Putra. Aku Nichan. Dan aku Ari. Setiap hari, aku pergi ke sekolah seperti biasanya. Belajar, berpikir, membaca, berdiskusi. Tapi ada satu hal yang menjadi tantangan buatku baru-baru ini, yaitu memilih konsumsi yang sehat di kantin sekolah. Ini adalah kantin sekolahku. Tempat kami menghabiskan waktu istirahat, berkumpul, dan tentu saja mengisi perut kami yang lapar. Tapi jujur saja nih, setiap kali aku masuk ke sini, aku merasa ada sesuatu yang kurang. Di antara semua konsumsi yang tersaji, hanya sedikit yang emang benar-benar bisa dibilang sehat, seperti es belewa, es melon, pisang sayur, molen pisang, dan air putih mungkin. Aku sering melihat teman-temanku membeli aneka gorengan dan minuman manis. Ada nasi dengan lauk, tapi olahan sayur atau buah hampir tidak terlihat. Saya sering berpikir, apakah ini semua cukup untuk menjaga tubuh kita tetap kuat dan sehat di masa remaja ini? Terkadang saya ingin lebih, ingin ada pilihan makanan yang bukan hanya mengenyangkan, tapi juga membuat kami merasa lebih baik. Meskipun terlihat menggoda, aku tahu tidak selalu semuanya itu baik untuk tubuh. Rasanya ironis, di saat kita mengajarkan pentingnya pola makan sehat, di kantin ini pilihannya begitu terbatas. Kebersihan memang terjaga di sini. Mencuci tangan sebelum makan,
meja kursi selalu bersih, lingkungan yang asri, meja makan yang banyak, dan tong sampah yang tersedia. Tapi tetap saja kan, apa artinya kebersihan kalau makanan yang kita konsumsi setiap hari tidak bisa benar-benar mendukung kesehatan kita? Kalau mengunjungi ya setiap hari, karena memang saya di situ sebagai pelaksana menjual makanan yang ada di kantin. Yang paling disukai yaitu air putih, karena air putih itu sangat menyehatkan. Alhamdulillah ya, sudah 98% sudah sehat. Kalau kebersihan itu relatif ya, jadi untuk kantin sendiri sudah bersih, cuma kalau istirahat siswa-siswanya yang belum bisa menjadikan kantin itu bersih, karena sehabis makan anak-anak masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Alhamdulillah untuk makanan kita sudah memilih makanan yang sesuai dengan standar, dengan aturan yang sudah ditentukan. Jadi tidak boleh memakai bungkus plastik ya. Jadi harus memakai bungkus kertas. Kalau boleh tahu siapa namanya? Tiara Manda Putri. Hanya ketika jam istirahat saja. Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang sudah itu seperti risol sayur. Kalau yang belum itu kayak gorengan-gorengan. Sebelum istirahat itu sudah cukup bersih. Tapi ketika selesai istirahat itu mulai banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Lumayan sih kok gorengan harga segini. Bukannya aku makan yang gak sehat ya? Baru juga gak beli sih, gak makan. Buat gue. Buat gue ya, tak? Iya. Yang penting enak. Ini loh sehat. Sama aja itu di dalam esnya ada gula perisa. Aduh, saya juga sakit. Mana ini, Bu? Ini lejar, ini lejar. Ya dia kerajinan deh. Ngomong-ngomong jangan sembarangan. Kita semberin yuk. Mana kalau kita minum saja kok guys aja. Thank you.
terlalu banyak makan gorengan. Aku juga Dan pada akhirnya kita pun akan sadar, semua yang kita makan tanpa berpikir konsumsi tersebut itu sehat ataupun tidak, ternyata bisa berdampak lebih besar dari yang kita bayangkan. Bukan hanya rasa enak atau kenyang pada saat itu, tapi juga bagaimana makanan itu mempengaruhi tubuh kita. Kami selalu berpikir kalau makanan yang praktis itu sudah cukup, gorengan dan minuman manis. Semua terlihat menggiurkan kan, apalagi saat istirahat sekolah. Tapi setelah melihat apa yang terjadi pada siswa itu hari ini, kami sadar kalau pola makan yang tidak sehat bukan hanya membuat kita cepat lelah, tapi juga bisa membuat kita benar-benar sakit. SMPN Negeri 1 Sukodono juga mendukung kami dengan kegiatan yang membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konsumsi sehat. Salah satunya adalah program Gerakan Aksi Bergizi yang diadakan 1 bulan sekali. Program ini bertujuan untuk mendukung kesehatan siswa, khususnya dengan memberikan tablet penambah darah kepada siswi-siswi perempuan untuk mencegah anemia. Melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, kami membimbing untuk memilih dengan lebih cermat makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga bergizi. Kami percaya, meskipun pilihan di kantin belum sempurna, kita bisa mulai dengan langkah kecil, yaitu memilih konsumsi yang lebih sehat setiap harinya. Sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga mendorong teman-teman di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Dengan dukungan dari sekolah dan program-program seperti Gerakan Aksi Bergizi, saya percaya kita bisa membuat perbedaan. Jadi, marilah kita memulai perjalanan ini bersama-sama. Dengan setiap gigitan yang kita ambil, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat untuk diri kita sendiri dan untuk semua siswa di SMPN Negeri 1 Sukodono.